Siang-siang ada yang ngebel. Kupikir siapa nih? Kok ada yang cek-incek di depan pagar? Nawarin MLM apa gimana ya? Taunya si Robert. Tau gitu mah gue. Empat aja. Pasti dia nih mau ngulik-ngulik nih. Gue udah paling takut kalau ketemu si Robert tukang kulik. Sini gue beri lo. Biar tau rasa loh. Agatha Suci. Kenapa sih Lau? Udah beken, keren nyanyinya, lagunya laris, mobilnya sadis, rumahnya nice. Masih mau lagi nantangin gue main game. Sini gue kasih pelajaran, biar hambalan dikit loh. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala, karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Uci! Yes! Thank you for coming, Ci. Salah ya? Gue ini. Lu yang tiba-tiba kesini. Yeah. Bawa TV sama game. Gila lu emang. Net banget kan gue? Iya, yeah, luar biasa sih. Gue net banget sih. Itu asli. Sih yang gue salut dari lu. Apa? Niat banget? Effort lu tuh luar biasa. Untuk ini? Apapun. Really? Apa, iya. Kayak apa? Coba yang lu inget. Dari perjalanan pertemanan kita. Gue kan kenal sama lu udah lama. Cuman, kan kita kan sekarang baru sering kontekan nih. Iya, yeah, sering ngumpul. Gue bilang sama Jeffrey, Robert tuh ini banget ya, very thoughtful. Jadi gue kemarin anniversary lu ngasih hadiah, lu kirim. Oh iyalah. Menurut gue lu effort kalau kayak gitu. Semua teman-teman dekat gue juga kalau anniversary ulang tahun pasti gue. Oh iya, gue kan enggak gitu. Jadi kayak... Lu iya juga, Iren kemarin ulang tahun juga lu juga kasih hadiah kan? Iya, tapi yeah. Kan gak, ya gitu deh pokoknya. Ini ngapain nih kita nih? Nah, kita yang main. Nah, lo, biasanya nih gue main FIFA sama orang-orang ya. Cuma ini episode pertama gue punya tamu perempuan lo. Oh, serius? So, you're the first female. Oh, wow. Spesial banget ya lo, buat lo. Main lah. Iya kan, spesial banget. Begitu kita main game yang cewek banget, berantem. Karena menurut gue cewek suka berantem. Masa sih? Iya, cewek suka berantem. Gue cinta damai. Enggak. Benar? Enggak. Gue berantem sama siapa? Sama, kok Jeff lah? Enggak lah, kan dia bawel aja, jadi... Lu kayak, enggak gitu konsepnya, Jeb. Enggak gitu, udah Jeb. Stop. Lu sering kayak gitu, kan? Kalau enggak, konsepnya dia berantakan terus sampai... Kalau enggak bocor kemana-mana ya? Hah? Iya. Bocor kemana-mana iya, ya? Iya, makanya harus gue stop. Lu udah nikah kan 10 tahun ya, berarti sekarang? 11. 11 tahun. Tahun ini 12, kalau tahun. Tahun ini 12 tahun. Wah, udah satu sio tuh. Anjing gue Cina banget. Udah satu sio tuh, Ci. Beneran deh. Iya, gue pacaran 5 tahun. Berarti lu 17 tahun bareng, kan? Iya. Ya, gila ya. Lo gak bosan ya? Gak gue pikirin sih ya. Gak gue pikirin bosan atau enggak, maksudnya. Karena laki lo seru juga kali. Iya, seru. Tapi seru aja bisa bikin bosan lo. Iya, gue gak pikirin ke situ sih. Gak gue pikirin bosan. Yang lo pikirin sekarang? Bagi gue sih, soalnya kehidupan berumah tangga tuh, itu kan komitmen over lifetime ya, kalau bisa gitu loh. Pasti bisa lo, gue yakin. Ya karena lo gak neko-neko, orang pergi aja bareng, cari sepatu bareng. Itu gue sebenernya. Bareng. Lo jarang me-time lo, by the way. Iya, tapi gue tuh butuh banget lo sebenarnya me-time. Karena kan dulu introvert gua, ya. Iya, gue sebenarnya sangat individual dan introvert. Nah. Tapi ketemu suami gue begini. Suami lo super extrovert. Dan clingy. Dan clingy, manja. Iya. Oh ya. Jadi kalau misalnya gue ke luar kota nih, nyanyi, kan gue pasti first flight atau flight siang lah ya. Pulangnya first flight. Nanti pagi-pagi gue ada di rumah untuk makan sama dia gitu. Oke. Karena kalau nggak nanya mulu. Kan dia bisa ikut. Kalau keluar kota enggak. Kalo itulah me time gue. Kalau keluar kota dia nggak boleh ikut. Enggak lah, nggak usah lah. Aduh ngapain nanti iya, malah ribet. Iya benar, ridersnya jadi mahal ya. Enggak sih, cuman ya, karena gue pergi selalu 10 tiket, itu selalu. Oh, lu pergi 10 tiket? Iya, karena kan gue sama band. Oh iya dong, lu sama band, ya yeah, it makes sense. Sebenarnya kita punya spare tiket, tapi gue pikir instead of ngajak dia, mendingan ngajak yang... Yang berguna ya? Iya kan? Itu lo yang ngomong ya? Iya, maksud gue yang berguna dalam show lu. Dia juga berguna sih sebenarnya. Iya, di Jakarta aja udah. Ya, di Jakarta aja udah, pokoknya itu me time lu ya. Iya, itu ya, me time udah, pokoknya me time lu. Oke. Okay. Ci, ayo dong pilih. Lu pilih apa nih? Gua mau ini nih, perempuan yang cakep rambutnya pendek kayak kelinci ini pakai siapa tuh? Josie. Oke, gue. Tapi ini tetenya gede boleh enggak? Waduh. Ini kan ini gue, ini kan keinginan gue nih punya tete gede ini tuh kata. Emang lu enggak mau itu mah operasi aja Ci, gampang kali. Lu kenapa sih lihat jam udah ini ya? Bukan. Udah ini jam gue bergerak. Arsa mau ikut enggak sini lihat main game? Emang gitu deh. Ars, ayo gua inside. Gua beruang deh.
Lo apa? Kok serem banget sih? Tuh lo. Ya udah gue lawan. Tuh Sherin Sungkar tuh tadi namanya. Sherin Sungkar aja ada gak sih? Enggak, gue sama tete gede aja. Yaudah. Katarina. Oh, oke. Okay. Katarina. Ini itu lah alter ego lo gitu ya. Iya, iya. Ya udah pencet X. Oh gitu. Iya. Yeah. Anjir gue mau. Kan kalau tete gede kan bisa dioperasi, Ci. Sekarang. Gampang banget sih. Enggak usah lah. Kenapa? Gue tuh gue orangnya gampang puas dan tidak. Dan sama sekali ya udah gede, lu nggak puas kecilin lagi. Nggak gitu, maksud gue nggak ambisius dalam hal apapun. Misalnya nggak dapet ya udah gitu, gue gitu. Ya tapi kan kalau lu suka, tapi kan sekarang artis pada begitu, Ci, ya nggak sih? Tapi what for? I mean, I got married already. Banyak artis married juga tetap operasi. Iya. Ya kan? Bener sih. Penampilan, apalagi lu nyanyi ya. Baju lu kan kayak suka nutupin pentilnya doang. Sorry ya, emang nah, begitu baju lo. Tapi kalau, ya itu kan sesuai request lain ya. Tapi kalau misalnya iya, tapi kan request kalian maksudnya kayak, mbak ketutup semua ya kan gak mungkin. Karena kan lo performer. Ada, pernah. Ya gak mungkin ketutup semua banget kan. Tetap ada seksinya dong, amin. Anjir, lu pinter juga ya. Woi, tatanya gede. Anjir, ini belum wax nih beruang gue. Nah, aduh, mampus lo, nih. Mam. Anjir. Apa tuh yang dipencet? Tuh. Lo tau gak tuh? Tamparan jarimi teti. Sebel. Sebel. Kasihin tetenya dong. Anjing kak. Lu dikit lagi tuh. Belum Ci. Ayo Ci. Sebel. Nih. Oke. Ini kok beruang? Karena dia gendut kali ya? Enggak, kok burung naboknya kayak banci ya? Kombo. Tolong dong, badan gede. Sikit lagi nih. Ya, gua mati. K.O. Eca, lu liat nih. Jadi, Shay. Dia kesel nih. Shay. Shay. Tapi ini mainan seru banget loh. Ini boleh gak minta laki gua beli? Boleh banget. Dia punya kok PS4. Apa sih yang lu gak punya di sini? Caca. Wow. Tuh kan. Nih. Pasti tuh yang tetehnya mana-mana. Itu alter ego gue, tau gak? Woi, Katarina. Anjir, Cak, kok gak bisa defensif sih begini? Uci pernah ini gak nanya ke lo kayak, gimana kalau gue operasi tete ya? Pernah dong. Nah, terus? Pernah. Terus? Sebelum operasi aja. Terus kenapa gak mau? Gedein. Jadi. Itu tuh, penambah jumlah follower. Iya kan? Tete gede penambah jumlah follower gak, Cak? Bener gak, Cak? Tapi gue juga gak peduli follower gue mau tambah banyak. Gede gak ada guna juga followers gue. Ini lagi nih. Oh ya gue lupa kasih tahu hukumannya. Emang hukumannya apa? Lo bisa pilih dua. Lo harus jawab pertanyaan gue atau gue coret muka lo. Bangsat. Mainan apa sih ini, Bat? Mainan apa tuh? Kok followernya kemana-mana gitu sih? Apa? Udahlah, ini kan dia. Emang tete gede itu harus begitu. Oh, bomsek. Mati lo, mati. Nih, gue juga gak tahu gue pencet apa tuh. Nih, Ci, mati lo. Lu yang mati, mati lo. Duh, ada nyokap lo lagi, maaf ya tante. Ma, you lihat ma, I pilih yang tete gede. Lu kok lu bangga banget sih, tete. Gak apa-apa, gue tuh emang kalau gak mau suka-suka aja. Tapi gue kadang-kadang gak ada maksud. Aduh, kok perfect? Tete, ketete, tuh lihat. Oke. Kan sekarang gue lagi bangun rumah kan. Iya. Gue tuh orangnya memang. Dekoratornya lo sendiri kan? Enggak, gue hire ini dong, profesional. Ada. Oh, lu bisa juga ya menyerahkan hidup lo tuh ke tangan profesional orang lain? Ya bisa bang. Lo harus dong, menurut gue. Menurut gue sebenarnya harus kayak. Okay. Gue kan pakai Trivium Design Group, jadi itu namanya Parudi Dodo, Parudi Dodo yang bangun Apurva. Kan mahal kan? Nggak gitu dong, emang kita teman. Oke. Okay. Kita teman. Okay. Tapi lu kayak gini nggak? Panggilnya Parudi. Pak Dodo. Pak, ini dong desain gini, harga temen ya gitu? Enggak. Gue sebel lu kalau orang kayak gitu. Ya. Minta harga temen. Gue nggak pernah minta, tapi maksudnya dia pasti punya consideration atau pertimbangan sendiri untuk ngasih harga yang mungkin. Lebih sedikit berbeda dibandingkan dia ngasih klien. Ya gue nggak tahu juga ya, gue juga nggak tahu pasaran. Menurut gue itu haknya dia lah ya, iya, untuk kasih apa-apa kan ke itu. Terus? Laki gue sih yang pinter gitu. Terus? Produk jualan mahal-mahal ya gitu, misalnya kayak gitu. Tapi he mean it nggak kayak gini, diskon apa, nggak sih, nggak begitu. Jadi kayak... Pak, harga temen dong, Pak. Nanti gini-giniin. Bingung gue juga. Gue sebol tuh kayak gitu tuh, sini.
Menurut gue justru teman harusnya lebih ini ya. Lebih cengli kan. Gue tahu lagi pandemi nih. Iya. Duit susah kali. Susah banget. Tapi saya nggak punya duit ya lo. Oh, lo nggak pernah tahu deh. Tahu. Nggak tahu. Tahu. Tapi kalau sekarang nggak punya duit lo tuh kapan? Ya macam-macam lah kayak sekarang. Gue punya mobil 3, jual 2 udah. Iya gue lihat itu tinggal satu mobil lu ya. Walaupun brand new yang itu ya, baru beli juga. Oh, lu iniin, lu declutter. Tau gak declutter? Jadi gak perlu itu maksudnya sih. Maksud gue lu kecilin semua apa yang lu punya, tapi untuk jadi satu yang benar-benar lu suka. Enggak. Atau karena lu BU? Ya ada gitunya juga. Jadi sebenarnya gini, satu karena pandemi gue pikir mobil tuh harganya turun terus. Oke, setuju. Jadi gue pikir gue jual dulu, yeah. Dan gue kan nggak pakai mobil. Mobil itu cuma ditaruh doang. Betul, sekarang benar. Gue memang nggak hobi mobil. Oke. Okay. Tapi memang gue suka certain merek. Memang gue suka banget BMW. Iya. Yeah. Dari dulu. Iya. Yeah. Jadi gue. Walaupun nggak punya duit, taste lu tinggi. Iya kan? Anjir lah. Walaupun nggak punya duit, ini pelajaran lo. Walaupun lo nggak punya duit, mental lo jangan bokeh. Iya. Iya. Yeah. Itu benar. Yeah, gue kan? Gak pernah punya mental bokeh. Jadi gue beli itu gini. Kenapa BMW buat gue itu karena gue suka modelnya, yeah. Dan it fits my lifestyle. Yeah. Kayak gue selalu pakai gue dulu pakai seri 5. Yeah. Buat gue kegedean. Akhirnya gue ganti seri 3. Oke. Okay. Dan gue udah nggak tahu beberapa tahun ini pakai seri 330 ya. Yeah. Buat gue tuh seneng bawa mobil kencang. Oke. Okay. Jadi gue bilang ini udah cukup. Satu aja. Tapi kan lu punya sih. Anak. Iya, lu iya, punya Gojek, lu punya dari suami. Dari dulu sih sebenernya gue punya mobil 2 atau 3 sih. Iya, baru kali ini gue punya mobil 1. Iya, kenapa? BU atau declutter? Minimalis, hidup minimalis? Gue memang ngincer X5. Sekarang? Iya. Okay. Jadi gue pikir gue jual dulu gitu, okay. X3 gue. Tapi okay. Denger-dengar X3 mau keluar lagi yang bagus. Tapi gue jadi bingung, iya, kan? Iya, iya. Terus plus emang kita nggak pakai mobil, gue pikir kita pakai satu aja. Nanti mungkin kalau udah pindah, gue akan butuh beberapa mobil karena anak-anak kan harus sekolah. Yeah. Walaupun gue yang nganter sih, yeah. Dan gue kan harus pergi kerja. Jeffrey misalnya kerja atau segala macam, minimal pasti harus 2. Bentar, ini tuh kontraproduktif nih. Apa? Lu bilang lu bokeh. Ini gue mencoba untuk memahami jalan dialog ini. Lu bilang gue bokeh nih, bener gue bokeh sekarang. Gue jual mobil 2. Tapi gue mau beli X5. Ini gue yang kayak gue tidak pernah merasa hidup gue kekurangan. Walaupun gue tidak punya mobil. Dan sekarang job lu banyak yang hilang kan, gara-gara pandemi. Iya. Iya kan. Sedih banget loh. Gue udah berapa, hampir setahun gak nyanyi kan. Oh iya. Terakhir nyanyi tuh Februari 2020. Dan selama itu lu gak ada job? Gak ada. Gak ada job nyanyi. Gak ada job nyanyi. Terus Anderson lu Anderson mah ada lah. Dia bawa ikan lagi. Iya, dia ngapain sih bawa ikan? Dek, dek, awas nyamuk, dek. Sini, dek. Sini. Dek, nyamuk, dek. 3, 2, 1. Wesh. Oke. Nih, kali ini gue serius nih. Hihihi, beruang gue. Wah, ini beruang belum makan nih. Mampus tuh. Anjing, anjing, anjing. Gak bener nih, gak bener. Gak bener, gak bener, gak bener. Anjing. Sabar, mbak. Lu pencet apaan sih? Gak tau lu yang ngajarin gua. Oke. Aduh, aduh, sabar mbak, sabar mbak. Sabar, sabar. Tenang, tenang, tenang. Sabar. Anjir, anjir, anjir. Tuh. Mati dia, mati. Goblok. Tuh, ci, ci. Mat, mat. Mat, mat. Anjing. Berikan. Aduh, gue pengen kasih lo pertanyaan nih, bentar ya. Apa? Gue harus menang dulu, gue harus menang dulu. Gue harus petain dulu. Gak bener nih, men. Cici. Perfect! Ini gimana caranya sih dia? Pakai tete gue. Wins 2, oke. Sabar. Ci, gue mau nanya lo itu tadi. Apa? Kenapa lo gak, kalau lo pengen punya tete gede, kenapa lo gak operasi aja? Ya kan gak harus, gak harus itu apa. Itu kan nambah follower, Ci. First of all, I don't care about the number of my followers. Oke, okay, terus? Tapi kan more follower, more money. I know, tapi bukan itu sih yang... Konsepnya gak gitu ya? Konsepnya gak gitu. Ih, anjing! Weh. Thank you banget, Shay. Lu suruh nyanyi tuh tadi tuh. Cik. Apa? Dalam hidup ya. Anjir, lu bisa ngambil ngomong sambil main game ya? Bisa, bisa gue. Kalau lu
bisa ngulangin waktu nih, apa yang lu mau kerjain, yang lu belum kerjain, atau yang udah lu kerjain tapi lu nyesel? What would you change? Dalam what would I change? Yeah, in my life. Back your time. Lah, gua menang. Lu ya? Gua, Katarina yang menang. Katarina. Oke. Okay. Mm. Nggak ya, bener nih, nggak bener. Mancing. Cici. Mati lu, Ci. Enggak, lu ya mati. Mati. Lu lihat dong, Rob, gua tuh keren cendrawasi. Anjir. Ini pengen mungkin capek loh. Habis ini gua ganti orang lah, nggak bener nih. Wah. Ih, nggak bener. Dikit lagi. Anjing. Jagoan gua. Gua menang terus. Lu lihat tetenya gua kalah lo. Oke, gua ganti orang. Dua gambar. Gua ganti orang. Gua tetap pakai si tete gede. Beruang gua laki sih, enggak konsen dia kalau lagi nendang. Lu cari perempuan juga. Ya udah, oke. Enggak, gua tetap pakai Katarina. Ya udah, iya, gua cari nih. Lo ganti tuh sama siapa? Yang tetenya juga kan. Nih, tete gede nih. Yuk. Sorry ya. Dia bisa sesak napas loh kalau pakai gitu-gituan. Terus dia nanti 3-1 nih beneran nih. Iya, gua menang. Ci, apa Ci? Apa? Kalau lu bisa putar balik waktu nih. Gak ada, beneran. Gua tuh apa bukan, yang lu bisa... Gua bukan yang orang yang sangat... Apa lu mau lakukan, gampang. Tapi anjing, gak kesampean. Atau lu mau... Anjir! Wah. Mati lu. Gak ada. Dari tadi gua ngapur aja, Ci. Mana? Iya, iya. Sorry nih, gua udah... Wah, gila. Lu pintu rezeki banyak orang ya? Hah? Lu pintu rezeki banyak orang. Masa sih? Lu dikirimin makanan, restorannya laku. Lu dikirimin baju, bajunya laku. Kok Jeff beli sepatu? Lihat gue, sepatunya laku. Pesan lagi. Dia gitu, he's a very good marketing. Jadi, anjing, mati gue. Iya, gak ada gunanya punya tete gede tuh. Makanya gue gak operasi. Gede. Apa? Makanya gue gak operasi. Percuma karena, bener. Nih gue panda nih. Lu panda. Lu kenapa gua panda. Kayak you have. Yaudah, lu kalau panda. Lucu lagi panda. Gua lawan dengan perempuan juga, si Josie. Lu pilih itu ya tempatnya. Mana aja ini? Iya, mana aja, terserah lu. Sana. Yang warnanya bagus. Cuman ada bisa satu. Mana? Itu ya, itu aja. Iya, yang lain belum. Sekarang lu udah terkenal. Lu udah. Anjir. Lu terkenal lah. Enggak lah. Bisa aja. Beneran? Bener, sok merendah lu. Gua gak sok merendah. Lu terkenal, Ci. Yaudah, anggap aja lu terkenal. Terus lu udah beken, lu udah punya keluarga. Lu udah punya anjing banyak, lu udah punya duit. Terus what's next for you? Apa sih lu? Tapi lu assumption tuh apa? Emang lu gak terkenal? Gua tanya ya, lu tahu Agatha Suci gak? Sayang, tahu Agatha Suci dulu gak pas kita belum kenal? Tahu kan? Tahu. Tuh. Arsa atau Agatha Suci? Dek, nama mama siapa? Nama mama siapa? Sini. Nama siapa? Nama mamanya siapa? Nama mamanya siapa? Mama namanya siapa? Ars. Mama namanya siapa? Dikelitikin. Ember. Mama namanya siapa? Sini bos. Mama namanya siapa? Hello. Mama namanya siapa? Suci. Ya, Suci. Tuh. Oh iya. Yaudah, game sana. Iya. Ntar dulu, Bang. Okay. Gini, mulai dong. Tadi gue satu coretan loh di muka lo. Gue tuh udah menang berapa kali sebenarnya? Iya kan dua. Tadi udah gue hitungin dua. Dua coretan di muka gue, satu coretan di muka lo. Anjing. Anjing lo ini. Gue tuh kayaknya cuma pencet satu hal doang nih. Coba, itu doang. Gak multitask. Gue multitask sih, tapi gue cuma mencet itu doang. Iya. Dek, gak kelihatan mama, Dek. Gak kalah nih. Dek. Bagus, situ aja. Enggak, situ aja, bagus. Sa, situ aja. Gak apa-apa. Bagus lagi, situ. Situ. Ih, panda. Panda kayak orang Cina. Emang dari Cina. Iya, bener juga, iya. Kalian sama Arsa gimana sekarang? Good. Pertumbuhannya, progresnya? Gue bersyukur banget nekat jual rumah itu, pindah ke sini, yeah. Nyewa, dan nekat Puri, bangun rumah kan? Lagi. Padahal rumah lu bagus loh di Puri. Iya, cuman gue butuh yang lebih besar. Iya, gue tahu. Dan ini udah lebih besar, lu butuh yang lebih besar lagi.
ya. Mau manusia, bansek. Katanya gak ambisius. Kemana arang lo cing? Bener, itu dia. Ini ngikutin vlog kita ya, pasti orang bokeh mau beli mobil 2,5M. Apaan 2,5M? X5. 1,7. Oh, kalau misalnya memang kerja lu lebih keras, lu lebih rajin, dan lu akan terpacu untuk memenuhi kebutuhan karena anak lu membutuhkan itu, ya gak sih? Iya, dan gue merasa kalau gue, kalau anak-anak gue gak berkebutuhan khusus, mungkin gue gak sampai di titik ini. Kenapa? Karena lu kayak nyaman dengan hidup lu? Iya, gampang banget gue nyaman, kacau banget ya hidup gue. Pokoknya gue tuh gak ambisius, gak apa-apa. Nah, ini yang gue lakukan nih sebenarnya alih-alih kali ya, tendensi alih-alih untuk anak sebenarnya. Tapi? Ya tapi gue juga bahagia dengan pencapaian yang gue dapat. Iya, benar-benar. Tanpa disadari ya. Iya. Lu iya. Buat mereka, lu push yourself, ujung-ujungnya lu bisa menikmati kehidupan yang kalau lu gak punya kebutuhan sebesar itu, mungkin hidup lu gak akan seenak ini gitu. Iya, benar. Iya, benar juga. Dan sih. Dan gila juga. Sebenarnya gue juga di otak gue tuh sebenarnya gue gak sanggup nih. Sebenarnya anak-anak gue tuh harus segini banyak. Dan mengeluarin. Sekarang makin mereka bertumbuh, makin mahal gak biayanya? Gak, makin berkurang. Oh, makin berkurang, syukurlah. Makin berkurang, gue gak hitung sih, tapi 200 juta mah ada kali. Gila lu ya, gak usah. Boys, nyamuk boys, langsung mengalihkan pembicaraan. Nah, subs, gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Nih, lu kan artistik kan? Coba lu gambar yang bagus, dua objek lu di sini, terserah lu objek apa aja. Iya beneran, iya kan gue kalah. Laki gue pasti gambarnya biji sama kanti. Kalau laki lo, kalau lo apa? Gak usah lah, kesian gue. Iyalah, iya dong, harus. Iya masa gue nyoret-nyoret orang kalau gue kalah gue gak dicoret. Gue bikin ini, ya. Di mana pipi? Iya terserah lo. Ini nggak apa-apa. Mau gue buka baju? Tapi jangan. Gimana? Sini. Tapi lu nggak apa-apa nih, nggak apa? Nggak apa-apa. Nanti kalau gue jerawatan gue minta skincare lo yang mahal. Nggak ada, gue nggak pakai skincare. Bohong. I love Fuji. Bini gue ikut nih. Biarin, bini lo tau. Bini lo tau kalau gue gak pernah punya tendensi laki orang. Babi. Gue gak ada laki orang. Thank you, Ci.